Ternak News, info seputar peternakan. Oke teman-teman, sahabat ternak dimanapun Anda berada, kali ini kejadian tak terduga, ayam diserang sama luwak ini ya. Luwak atau lenggarangan atau pecimidut atau apa kayak itu semacamnya. Nah ini nggak dimakan, hanya ini saja yang dadanya robek itu sampai ususnya kelihatan ya. Semuanya ayam masih utuh, hanya ini saja dan yang ini kepalanya putus. Sepertinya dia lewat siku itu ya, naik ke sini dan memakan ayam-ayam. Untuk antisipasi biar tidak kejadian lagi, kita kasih tutup. Nah ini kasih tutup di sini biar dia tidak bisa masuk. Dan itu sikunya saya lepas. Sikunya saya lepas itu sudah tidak ada. Dan dikasih itu plastik ya, plastik untuk menakut-nakuti si luwak tersebut biar dia tidak datang kembali. Ini kasus yang pertama ya, padahal 4 periode itu tidak ada yang namanya luwak masuk kandang seperti ini. Dan lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya. Ini yang di bawah kita tutup, kita tutup. Dan di bawah itu sikunya juga saya lepas dan dikasih di plastik buat nakut-nakuti si luwak. Dan sepertinya semalam itu lampu ini mati ya, jadi si luwak berani mendekat karena lampu gelap, karena lampu ini tidak menyala. Oke, sekian informasi dari saya. Jangan lupa klik like, subscribe. Dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa tinggalkan komentar di bawah, atau bisa juga request video, nanti saya buatkan. Salam damai, tentrem, adem, ayem, peternak Indonesia.